Seperti kalian ketahui bersama, Pesantren Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i berdiri cukup lama. Sekian puluh tahun lamanya. Dan dalam perjalanan berdirinya pesantren ini, selalu didampingi oleh guru-guru yang istiqomah. Sekian tahun, sekian puluh tahun mendampingi kalian, membimbing kalian menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Nah, untuk mengapresiasi kesetiaan, keistiqomahan, kebersamaan selama ini dengan Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka pesantren ini memberikan hadiah berupa perjalanan ibadah umroh untuk guru-guru yang telah lama berkhidmat di Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan alhamdulillah, berkenaan dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, mencari keberkahan dari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada tahun ini kembali memberangkatkan salah satu guru kita, yaitu Kepala Lembaga SMP Islam Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Dr. Musti Ali. Alhamdulillah melaksanakan ibadah umrohnya. Insya Allah akan berangkat bulan depan tanggal 27 Oktober bersama Ibu Dede. Alhamdulillah akan bersama juga dengan Bu Am. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan umrohnya berjalan dengan lancar, kemudian ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa umroh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Musti, selamat, dan titip doa untuk kita semua, mudah-mudahan saya niatkan, kami niatkan, keluarga besar Ar-Rasyidi yang meniatkan keberangkatan ini, kesemuanya pahalanya juga mengalir kepada muassis Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yaitu ibundaku yang tercinta Hajah Azizah binti Haji Abdul Aziz, dan ayahku Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ya Allah, saksikanlah bahwa kesemuanya ini akan kembali mengalir pahala untuk keduanya, yang akan menyinari kubur keduanya menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.